Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Ramli React. Kali ini saya akan melakukan video reaksi dari Fanny Fabiola ini karena rasanya official music video ini sepertinya ciptaan dari suaminya, Mas Deki. Sebelumnya saya juga sudah melakukan video reaksi lagu originalnya dia, ciptaan Mas Deki juga. Tak sanggup lagi dan itu luar biasa ya. Dan kebanyakan dari video reaksi di channel saya tentang Fanny Fabiola itu kan lagu-lagu cover song dari luar negeri ya, kayak lagunya Whitney Houston, Celine Dion. Dan jarang banget saya melakukan video reaksi lagu officialnya, originalnya dia. Nah ini kedua kali nih, jadi saya penasaran. Oke, kalau kalian baru gabung channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Subscribe untuk channel ini. Langsung aja kita tonton sama-sama yuk, Fanny Fabiola, ini ke arah sana. Wah, Fanny seneng banget. Baru tumben yang liat Fanny goyang-goyang kayak gini, joget ya. Oh, emang musiknya pasti membawa kita untuk joget ya. Oh, asik nih dengerinnya. So sweet banget Fanny ya. Oh my god. Oh, ini musik yang berbeda ya. Saya kaget juga ngeliat Fanny nyanyiin lagu yang sangat-sangat nggak seperti biasanya dari cover songnya dia ya. Ini karena lagu original dan musiknya juga membuat kita mau joget ya, karena iramanya bagus banget dan lirik-liriknya apa ya, sweet banget deh, bagus banget. Ini jadi cerita tentang pertemuan Mas Diki dengan Fanny ya, mungkin ya liriknya menceritakan soal itu. Jadi lanjut aja. Dan ini salah satu lagu yang saya sih belum dengar suara growlnya Celine Dion. Maksudnya ya mungkin ini karena nggak terlalu fokus di belting atau di high range vokalnya Fanny ya, jadi nggak terlalu terdengar suara Celine Dion. Malah saya cukup cukup ini sih, cukup tertarik dan cukup seneng dengar suara Fanny yang benar-benar kita nggak apa sih, nggak terbayang Celine Dion gitu. Jadi bener ini vanilla suara aslinya dan saya suka dengar suaranya. Dan terus untuk koreografi jogetnya nih, ini Fanny yang ciptain sendiri itu untuk jogetnya, ngiringin musiknya karena enak aja gitu jogetnya, pas sama irama musiknya dan fun. Apalagi ya, pokoknya pas banget. Lanjut lagi. Oh,
Wow, naik lagi ini. Lagunya sebenarnya nggak terlalu rumit gitu ya, musiknya simple sederhana tapi enak, karena liriknya juga mudah diikuti, mudah di apa mudah dicerna juga ya, mudah dimengerti. Terus suara Fani mendayu-dayu, melakukan cengkok kayak Melayu gitu ya, dan bagus banget. Jadi hampir di setiap akhir kalimatnya dia melakukan cengkoknya, cengkok Melayunya dia, dan bagus banget, saya suka. Jadi fun aja sih dengerin lagunya dan ngeliat cara Fanny bawa lagu ini. Oke, guys, itu video dari Fani. Saya udah lihat semuanya, udah dengerin juga musik dan suaranya Fani di lagu ini. Hal yang baru ya buat saya ngedenger suara Fani kayak nyanyiin lagu dengan cengkok cengkok Melayunya dia, kayak ayunin suaranya dia itu bagus banget, indah banget. Dan musiknya sendiri sangat sederhana tapi enak, fun untuk diikutin dan dinikmati. Itu aja video reaksi dari saya. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah ini dan klik tombol subscribe-nya untuk dukung channel ini. Diklik ya subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di channel di video review berikutnya. Bye.